Bertempat di Gedung Serbaguna Kabupaten Jember, para wisudawan dan wisudawati ini dilepas secara resmi dengan menyandang status barunya di bidang akademik. Raut kebahagiaan pun terpancar dari wajah mereka. Kegiatan wisuda ini diikuti oleh 872 peserta yang berasal dari 3 program sarjana atau S1 dan 1 program magister atau S2. Menariknya, anggota paduan suara dalam perayaan akademis ini juga mengikut sertakan anggota dari kaum difabel. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari ISI PGRI Jember untuk menjadi kampus yang ramah difabel sehingga dapat menciptakan kesetaraan sosial. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Rektor dari ISI PGRI Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Bapak, apa kabar? Bapak, ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah. Hari ini ada berapa wisuda dan wisudawan? Hari ini kita mengusulkan 872. Ada 3 wisudawan yang strata 2, magister pendidikan. Suara yang difabel, nah itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, dengan ketika pemerintah menghendaki perguruan tinggi semua harus wajib memfasilitasi kepada masyarakat difabel, ternyata IPIB itu sudah 10 tahun yang lalu telah mendirikan program studi pendidikan luar, dan kita sudah meluluskan hampir 60 difabel sejak 10 tahun yang lalu. Ya itu rata-rata yang, jadi ada yang pakai menerjemah ketika paduan suara itu kan dia menerjemah. Terdiri dari beberapa jenis difabel ya Pak ya? Tadi ada yang wisuda, mohon maaf mitrani, tidak. Ya, beberapa kan wisuda yang tahun kemarin ada yang pakai kursi roda, yang tidak punya kaki. Dan KIP punya komitmen untuk memfasilitasi mereka, bahwa kita benar-benar siap untuk memfasilitasi pembelajaran bagian bahkan pemerintah Kabupaten Jember memberi label pada KIP kampus peduli difabel. Itu disampaikan oleh Bu Faidah tahun kemarin. Langsung dari Bupati Jember ya, dari Pak ya. Dari Bupati Jember. Dari pemerintah kemarin memberi beasiswa 100 mahasiswa. Khusus mahasiswa yang difabel. Total 480. Belum itu, belum itu. Masih ada lagi. Apa ini Pak? Hibah dari pemerintah. Hibah ya Pak ya? Hibah dari pemerintah untuk perbaikan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Secara umum untuk warga Jember dan sekitarnya melalui IKIP PGRI Jember sendiri Pak? Siap, siap. Jadi saya secara umum memang pada seluruh masyarakat Jember. Dan saat ini kan memang sudah saat-saatnya persiapan pendaftaran magister. Sehingga saya hanya ingin masyarakat Jember bisa memanfaatkan baik itu dari Jember yang secara legalitas tadi juga sudah disampaikan oleh Kementerian Ristek Dikti perguruan tinggi yang sehat dan ranking secara nasional sudah 371 dari 4.000 perguruan tinggi. Sudah disampaikan ya, sama Pak Kementerian Dikti, sehingga saya berharap teman-teman warga Jember bisa bergabung. Apalagi untuk tahun ini, kami memang sengaja memberikan semacam bukan janji, tapi akan menjalankan sebuah program bidik misi kami perbanyak. Jadi bidik misi itu bebas kuliah selama 4 tahun. Ya, sampai saat ini. Dari pemerintah ya Pak ya? Dari kampus juga ada, dari pemerintah juga. Ini akan saya perbanyak dalam rangka membantu masyarakat Jember. Jadi untuk masyarakat Jember nih Pak ya, tidak usah ragu lagi untuk langsung bergabung menjadi keluarga di PGRI Jember. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan wisuda dari PGRI Jember di Gedung Serbaguna Kabupaten Jember. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Sirno, Dega Aji, melaporkan.